Hai, balik lagi di channel saya, Reki Joshua. Alright, kali ini saya mau merekomendasikan sebuah serum penumbuh bulu wajah dan pastinya tidak lengket dan mudah meresap. Ini dia, Green Angelica Beard Serum. Nah, pada saat saya membeli serum ini, saya dikasih bonus sisir yang lucu dan juga dapat tas yang cantik. Ini dia tasnya. Nanti ini kamu bisa mengisi serum ini dan juga sisir ataupun HP atau kacamata kamu bisa muat di sini. Nah guys, ini dia paket yang saya pesan sudah sampai dan bisa kamu lihat sendiri, ini dilapisi dengan bubble wrap yang pastinya aman, tidak takut rusak atau tumpah. So bro and sis, jadi saya sudah lama mencari serum penumbuh bulu di wajah. Dan kebetulan teman saya merekomendasikan Green Angelica Beard Serum ini kepada saya. Dan setelah kurang lebih 1 bulan pemakaian, sudah ada hasil dan pastinya aman karena sudah terregistrasi di badan BPOM. Nah bro and sis, serum ini memiliki kemasan 50 ml dan pastinya praktis dan mudah dibawa kemana-mana. Jadi sangat cocok buat kamu yang bepergian dan gak pengen ribet bawa serum karena ini sangat praktis. Untuk cara penggunaannya gampang banget. Kamu tinggal oleskan secara merata di bagian brewok, jenggot, kumis yang ingin ditumbuhkan, lalu pijat selama 1-2 menit. Key ingredients Green Angelica Beard Serum. Yang pertama ada Arborescens Moluccana Extract. Minyak kemiri atau muncang pada rambut dipercaya untuk menumbuhkan jambang dan jenggot, serta membuat rambut brewok menjadi lebih hitam dan berkilau. Yang kedua ada Sea Butter Butyrospermum Parki. Nah, fungsinya yaitu melembabkan setiap helai rambut, serta mengurangi kekeringan dan kerusakan pada rambut. Yang ketiga ada Mineral Oil. Nah, fungsinya untuk mengunci kelembapan rambut brewok dan kulit di bawahnya sehingga menjadi terasa lebih halus di kulit. Oke, yang keempat ada olive oil, yaitu menjaga kekuatan bulu yang baru tumbuh agar tidak mudah rontok. Dan yang kelima ada lanolin sebagai pelembab kulit sehingga serum dapat mudah meresap ke akar bulu. Untuk harganya Rp186.000. Nah, buat kamu yang ingin memesan, langsung saja cek link di description box-nya. Sekian video saya kali ini. Thank you for watching dan semoga bisa bermanfaat. See you in the next video. Bye-bye.